Ayo, Mbak, gas, Mbak, gas. Awas. Yo, yo, terus. Pelan-pelan, Mbak, awas. Ya, matiin. Matiin aja. Ayo, Mas. Wah, mati, Mama. Mbak, kumpetan, Mbak. Parah, terus. Tak tumpuk, Mbak. Ini nggak bisa mundur mobil lah. Woi, penegara ada. Oke guys, mantap ya. Ini perjuangan menuju ke kampung di dalam awan, desa tertinggi di Gunung Merbabu. Luar biasa ya, Desa Wonolelo. Perjuangan ekstrim. Ada yang nanjak. Mobil pick up. Ayo lah. Ya, slip ban. Mantap. Langsung nanjak saja. Luar biasa nih. Tanjakannya luar. Jos. Dari bawah. Wow. Tanjakannya bener-bener tuh. Naik. Jatuh nggak kuat tadi. Wow. Ini saya ngomong berasap nih. Dan sebelah kiri lagi adalah tuh ke atas tuh, nanjak. Tinggi sekali ya, Gunung Merbabu. Ngeri. Gimana Pak Ridho, selama sampai di bawah mobil pernah merasakan seperti ini? Pernah ya, belum? Ini jalan. Wah. Ayo, Mbak, gas, Mbak, gas. Awas. Yo, yo, terus. Pelan-pelan, Mbak, awas. Ya, matiin. Matiin aja. Ayo, Mas. Wah, mati, Mama. Mbak. Kumpetan, Mbak. Parah, terus. Tak tumpuk, Mbak. Ini nggak bisa mundur mobil lah. Tadi lo. Apa perlu dikawal dulu ya? Gak usah. Yo, Wesu. Bener-bener. Bos sangit ya? Ya ini, sangit. Iya. Kapas kopling. Oke, kita lanjut. Intip dulu lah, ada mau ngobrol ya? Pasok, Din, pasok. Bener tantangan ini. Iya, luar biasa ya. Kita kembali ke bawah. Dari barusan itu, kita jadi perhatian orang ya. Pak, makasih Pak. Penuh perjuangan kita. Iya. Tanjakan berapa derajat, Pak Guru? Wah, 5 derajat lebih. 45 ya. 45 derajat. Pak Guru. Hmm? Itu jibunnya. Jibun. Nah, pelan-pelan. Mantap ya. Iya, mantap kita. Ini kampung di dalam awan ini. Luar biasa ini. Lamuk kalah ini. Iya. Nih, tanjakan paling toilet ngeri ini. Ini dia. Turunannya mengerikan. Ya, turunannya mengerikan ya. Jalannya sempit. Cukup ada satu. Tanjakan sangat ekstrim, jadi kalau kita berpapasan benar-benar repot. Iya. Jadi kalau sampai ke pergok. Ayah, bayar. Wah, benar-benar berkabut ini, guys. Viral nih, viral. Viral ini. Ini papasan sini bingung nih, Pak.
Iya, kalau di sini bingung kita. Ini benar-benar gelap. Nanti diceritain ini sama istri-istri kita. Aduh. Pak. Bapaknya Pak, matur nuwun. Hati-hati, Pak. Nggih, Pak. Dengan keramahan kearifan lokal warga Desa Wonolilo, Kabupaten Magelang. Benar-benar ini jarak pandang nih enggak nyampe 5 meter loh. Betul. 2 meter ini. Iya. Tuh sebelah kiri juga benar-benar jarak pandang nih. Masya Allah ya. Baru kali ini saya lewat jalan ini. Mantap ya. Kayak gimana? Ini sih, Pak. Mantap, Kak. Oke. Sedang ada ini ya. Untuk warung mungkin. Diceritakna yo. Nane nangis mesti. Coba tadi kalau ibu-ibu ngikut nangis. Bener, enggak kuat bener. Hah? Nangis. Wah, bener kabutnya nih jaraknya nih. Wah. Kita di sini penuh dramatis ya, Bang Heri. Iya, bener kan. Dramatis sekali kita. Luar biasa ini. Kiri jalannya wah, pekat banget ya. Juga. Kena semua yang motor mau nyusruk itu. Itu yang buat viral nanti itu. Alah, wah. Aku mati. Ngeri ya? Kalau disorong tokong ya. Iya. Tadi kan daripada tadi ceweknya ngegas nabrak, mending tak matiin. Bener. Karena kalau perempuan itu kan apa belum bisa mainin gas refleksnya. Tadi aja pas kita dorong, dia malah ngegas kencang, takutnya malah nubruk. Iya. Makanya tak matiin kuncinya. Tak ambil alih. Ya ini akhirnya berhasil juga di sini ya, Masya Allah. Naik ke tempat tadi. Ya, alhamdulillah udah sampai sini nih. Alhamdulillah. Wah, untung nggak ngikut. Ya itu. Boleh, pokoknya. Untung nggak ngikut. Kenapa? Ngeri. Ngeri. Mesti nangis. Hah? Nggak, kalau ngikut pasti nangis tadi. Enggak, orang nanjak enggak kuat kok mundur lagi. Iya, Bu. Iya. Posisinya masih orang kuat. Si biasa orang kuat. Enggak kuat ini. Luar biasa ya. Ngeri ya. Yo, udah kita turun aja ya. Anu nes ketik pondok nang kono nan bagi lagi. Oh. Nan ngoten. Situ, Bang. Ah. Belum kan? Belum. Oke. Ya ini kita menuju ini ya, ke tempat yang biasa pengunjung duduk sambil menikmati suasana di jalur viral Tol Kayangan 15 17 20. Kang Salam, pekat kali kabutnya nih. Mantap. Tapi sayang ya, nggak bisa melihat pemandangan karena benar-benar ketutup kabut. Ini bawahnya langsung jurang loh. Wow, amazing. Nah ini ada ini. Desa Wonolilo. Babat beton, rabat beton. Kepala desa Wonolilo M. Marpomo, Kecamatan Sawangan. Oh, ada mobil pick up. Minggir. Gimana, Ul? Luar biasa. Hah? Apa? Ya, Pak. Dengan keramahan warga Desa Wonolilo, Kabupaten Magelang. Tidak kenal disuruh mampir ya. Masya Allah. Ul, kebel kabutnya Ul. Itu mah 2 meter loh. 2 meter emang berat. Iya. Berani nempel. Mantap ya. Hasil malam hari. Wah mantap lagi. Bikin yang benar Ul. Aduh. Mas. Ini katanya. Fotoin dong. Oke. Kopi dulu. Oke. Kopi. Ini warungnya tutup jam berapa, Bu? Maghrib. Buka malam. Buka
Kan ada lampunya, Bu. Itu ada lampu? Emergency. Oh, emergency. Pokoknya kalau mampir ke Tol Kayangan, jangan lupa nih makan jagung bakar sama kopi dan cemilan lainnya ya. Ini warungnya udah berjalan berapa lama? Baru ini kok, Pak. Baru. Setelah viral ini. Oh, sebulan ada? Belum ada. Wah, dua minggu ya. Berarti ini menjadi apa? Suatu kebanggaan buat masyarakat ya. Berkah buat masyarakat. Setelah viral, jadi pengunjung di sini bisa menambahkan ekonomi masyarakat Desa Wonolelo. Ya, amin. Ini Bu sebagai warga bangga nggak? Bangga banget, Pak. Luar biasa ya? Iya. Iya. Setelah pandemi nggak ada pemasukan, Pak. Oh, gitu ya. Alhamdulillah ada pemasukan, Pak ya. Oh, sama.